Alhamdulillah kami selaku Kepala Desa Sukawangun untuk kedatangan rumah yatim yang kedua kali ini banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Kenapa ini? Karena ini otomatis kami selaku Kepala Desa sangat dibantu atas kedatangannya rumah yatim ini. Ini kami selaku Kepala Desa otomatis satu, alhamdulillah atas kehadirannya yang namanya bansos ini atau hadirnya rumah yatim ini otomatis sudah bisa membantu kami selaku kepala desa. Maka dari itu kami harapan ke depan ini semoga mudah-mudahan harapan ke depan itu bisa diperbanyak. Bahkan yang namanya tadi kan otomatis warga masyarakat kami masih banyak yang membutuhkan gitu kan. Khususnya banyak terima kasih mudah-mudahan khusus kepada para donatur yang sudah bisa memberikan donasi kepada warga masyarakat, mudah-mudahan dari sekarang ke depan semakin banyak yang donatur, bahkan juga mudah-mudahan bisa membagikannya ke warga masyarakat karena warga masyarakat tadi masih banyak membutuhkan. Dan juga mudah-mudahan khususnya kepada donatur itu mudah-mudahan amal kebaikannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa bersyukur ada pengobatan gratis ke Wangunwati dan alhamdulillah obat yang sudah diberikan ada manfaatnya buat kami semua dan orang-orang yang sudah mengamalkan harta bendanya. Beliau diberikan kesehatan, terus diberikan kemudahan, keberkahan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing seterusnya aya fungsina pengobatan sing bisa sisakan kalimat itu onyong aya pengobatan mari aya karaosna pak terus ditamping nuhun alhamdulillah gitu. Kasumpingan bapak-bapak terus melayani masyarakat di Wangunwati khususnya pribadi abdi alhamdulillah aya karaosna pak.